Kalau biasanya lobster diolah dalam hidangan mewah dan mahal, nah, lobster yang satu ini diolah dengan cara dioseng dan dijual dengan harga yang terjangkau. Sebuah warung di Kota Pasuruan, Jawa Timur menyajikan oseng lobster yang nikmat, hasil budidaya sendiri. Warung milik sepasang suami istri ini menyediakan menu oseng lobster air tawar dengan sensasi bumbu rempah khas Jawa. Pembeli oseng lobster mengaku senang dengan kenikmatan perpaduan rasa asam manis lobster dengan bumbu yang khas. Sangat recommended. Ya mungkin buat para pecinta kuliner di Nusantara bisa berkunjung ke Kota Pasuruan. Pemilik warung mengaku rasa manis pada daging lobster didapat karena lobster yang ia budidayakan diberi makan potongan belut. Satu porsi oseng lobster ini dibanderol dengan harga Rp80.000. Tim Liputan CNN Indonesia.